thank you warahmatullahi tuh Baiklah teman-teman sekalian, di uh, dimanapun kita berada, semoga anda kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di para uh, ASN sekalian yang insya Allah akan mengikuti seleksi uh, khususnya. Uh, P3K Pemerintah dengan perjanjian kerja. Uh, pada kesempatan kali ini, uh, saya akan membagikan pembahasan soal uh, seputar formasi dosen kemenak, ya maupun dosen Kemenkoad. Insya Allah pada tahun ini akan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemenkep dan KN teman-teman uh, sekalian uh, beberapa pembahasan soal ini akan dibagi menjadi beberapa sesi karena pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas lima soal dan di video berikutnya saya akan membahas lagi soal-soal uh, uh, yang itu yang berkaitan dan yang akan kira-kira muncul nanti ketika uh, kita mengikuti seleksi daripada 3K dosen pada tahun ini perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah merilis eh, lalu eh, kementerian masing-masing saya -masing, jumlah kasih dan itu bisa dicek di laman daripada tiap kementerian maupun di sosial media tiap pada tahun ini pemerintah memberikan atensi yang besar khususnya bagi teman-teman yang non ASN yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan dan memberikan uh, formasi yang besar yang dapat dikatakan juga terbesar sepanjang sejarah lima tahun terakhir perekrutan aparatur uh, sipil negara. Uh, baiklah teman-teman uh, sekalian. Uh, ini di soal yang pertama ada soal satu akan merah peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran evaluasi hasil belajar pengemb dan pengembangan peserta didik untuk mengakui Kualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah, kompetensi pedagogik diantaranya kecuali. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata kecuali. Ya, nah, jadi diantara pilihan A sampai E ini yang dipilih adalah yang tidak termaktub dan tidak tergolong ke dalam kompetensi pedagog. Nah, coba kita lihat yang A, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Lalu ini masuk ya, teman-teman, ya. Dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini juga masuk ya. Oke. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jadi kalau kita lihat di sini juga masuk ya. Teman -teman. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ini juga masuk secara pedagog. Nah, kemudian kalau berarti yang paling eh, yang memungkinkan jawabannya ini di E ya, coba kita lihat melakukan tindakan relaksasi. Nah, jadi kalau relaksasi ini kayaknya nggak masuk ya, teman-teman. Jadi jawabannya yaitu E. Nah, coba kita lihat ya, bahasannya di jawabannya itu di, di E. yang betul ada reflektif dan relaksasi. Jadi kalau di e, proses pembelajaran itu dituangkan dalam e, rencana pembelajaran itu masuk ke refleksi. Jadi seperti ada proses e, meninjau kembali pemahaman dan feedback daripada peserta didik. Itu ya teman-teman. Jadi eh, cukup dieliminasi mana jawaban yang kira-kira yang kecualinya ya. Kemudian untuk nomor dua, teknik penyajian yang dikuasai oleh seseorang dosen untuk menyajikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap ya dipahami dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik disebut sebagai nah, kalau kita lihat di sini ini lihat kata kuncinya teknik penyajian arti kalau kita lihat prinsip nggak ya, masuk ya konsep nggak masuk Metode ini ini yang paling rasional ya mendekati tahapan evaluasi. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling memungkinkan jawabannya itu adalah C. Jadi dia berkaitan dengan cara, teknik ataupun metode dalam uh, pergiyahan ya. Lupa kita lihat pembahasannya seperti apa. Metode pembelajaran merupakan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya, supaya terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Jadi, jawabannya jelas, ya, itu C. Baik, teman-teman, bagaimana? Eh, apakah dua soal itu? cukup baik kita bahas dan bermanfaat. Saya, saya harap demikian ya kita lanjutkan ke nomor 3 salah satu karakteristik pembelajaran yaitu autonomi ini udah di italic ya udah di apa itu garis miring ya udah di italic di eh, sebagai apa itu eh, keyword ya kata kunci juga di sekitar itu yang menuntut mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, di mana sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Karakteristik tersebut termasuk desain pembelajaran yang di, yang memiliki oleh. Nah ini kira-kira masuk kemana dia? Ada autonomi, ada problem solver, ya ini. Kalau blended learning jadi ini berkaitan dengan terminologi ya istilah. Kalau blended learning itu hybrid ya. Jadi perpaduan antara uh, apa offline dengan online. Kalau project, hmm, ini mendekati ya. Jadi lebih ke siswa aktifannya, lebih ke mahasiswa discovery, oke. Okay hybrid learning ini sama dengan blended kontekstual sesuai dengan konteks. Kalau kita lihat di sini yang paling mendekati itu project ya. Coba kita lihat apakah betul project. Jawabannya teman-teman. Ya, betul jawabannya adalah project based Mana memiliki karakteristik centrality, driving question, constructive investigation, autonomy and realization nah jadi teman-teman ini pakan pemahaman kita terhadap terminologi saja ya jadi kalau kita semua sudah paham dengan terminologi itu sangat mudah untuk menebak mana jawaban yang paling benar jadi gak bisa asal tebak-tebak juga ya teman-teman tapi berdasarkan pengalaman proses pelajaran kita juga jadi yang keempat berikutnya Pembelajaran dengan pendekatan saintifik disebut sebagai pendekatan berbasis proses keilmuan, yaitu proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara sistematis. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki tujuan kecuali, jadi ada saintifik dan ada kata kecuali, ya. Nah. Jadi yang kata kunci di sini kecuali ya. membatasi kemampuan intelektual. Nah ini sudah apa itu? Sudah masuk ke jawaban ini sudah ya teman-teman. Karena uh, dalam sains itu tidak ada pembatasan. Takip dulu ya, jawaban yang A. Bentuk kemampuan peserta didik masuk, peroleh hasil belajar yang tinggi masuk, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide juga masuk mengembangkan karakter peserta didik. Jadi jawaban yang, yang sangat memungkinkan itu ah. Kita lihat kunci jawabannya apakah betul ya. Jadi yang seharusnya meningkatkan kemampuan kan membatasi kemampuan. Oke uh, sampai di sini sudah cukup banyak ya dapatnya ya. Baiklah. Kemudian lanjut ke nomor terakhir untuk pembahasan video ini itu nomor 5. Nanti akan kita tambah lagi di pembahasan soal-soal berikutnya di video berikutnya. Pada mata kuliah anatomi veteriner di awal pembelajaran, dosen membawa tikus. Jadi ada objek yang dibawa yang sudah dibedah lalu minta mahasiswa untuk mengidentifikasi ya seperti mata, telinga, hidung dan lidah. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan belajar pendekatan saintifik yaitu hmm. yang paling men, yang paling betul apa Observing, ini masuk ya. Questioning terlalu sederhana, experimenting ini belum sampai ke tahap eksperimen, associating Asosiasi belum communicating. yang paling mendekati jawabannya itu observing. Supaya kita lihat apakah jawabannya observing. Ya jawabannya mengidentifikasi objek observe, Ya observasi. Baiklah teman-teman. Eh, sekian pembahasan dari saya. Eh, semoga kita semua semakin siap mendekati hari-hari ujian untuk menghadap p 3 k instansi anak maupun yang diikut khususnya formasi dosen uh, sampai di sini dulu Insya Allah saya akan terus membagikan pembahasan soal di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh